ربك من قد خلق الخلق، ولكل قد قدر الرزق، ربك من قد خلق الخلق، ولكل قد قدر الرزق، هو من يرفق فينا رفقا، شكرا للملك المنان، شكرا للملك المنان، انهض واعمل دون تواني. مب Suklah dia itu ka kalam. Ya. Wa bagian salah satu dan bagian-bagiannya salah satu ada tiga bagian kalam. Ini matan jurumiyahnya ini. Ismun, isib wa fi'lun, fi'il, wa harfun dan huruf. Apa maksudnya aksamun kalam? yakni yang beliau maksudkan dengan bagian itu adalah anna al-kalami. Sesungguhnya bagian-bagian kalam allati yang minha bagian-bagian kalam yang tersusun daripadanya. tersusun mana ya ta'al maksudnya adalah kalam itu adik tersusun dari tiga ini ajaza al kalam anna ajaza al kalami yang beliau maksud adalah sesungguhnya bagian-bagian kalam alatiyat alapumina yang mana kalam itu tersusun daripadanya salah satu aksam ada tiga bagian ya. maksudnya apa dari maksudnya adalah kalam itu tidak akan lepas daripada yang tiga ini ya walaupun tidak semuanya ya tapi mesti ada kalau tidak ada misalnya huruf paling tidak piil sama isim yang ada pokoknya kalau membentuk kalam menyusun kalam harus terdiri dari yang tiga ini bisa isim piil dan huruf misalnya ini Ja'a gulamu Zaidin. Ini kan kalam ini. Tersusun dari Ja'a fi'il, gulam isim. Berarti ini namanya kalam yang tersusun dari fi'il dan isim. Terus ini, in koma Zaidun akum. Ini kalam yang tersusun dari in huruf. Koma fi'il Zaidun fa'il, akum fi'il. Nah ini uh, namanya Bagian-bagian yang menyebabkan terjadinya atau tersusunnya kalam itu, tapi belum tentu. Jadi, bagiannya itu menjadi kalam ini supaya jangan salah paham, ya. Harusnya itu hmm. jangan bayangkan, itu kalam itu dibagi tiga. Pertama, isim. Isim ini dianggap kalam, kan? Nanti akan apa ya? Pemikiran kita akan begitu, misalnya kursi dibagi menjadi tiga, kursi goyang kursi muter terus kursi diam ini kan tiga anunya itu kursi goyang kursi muter kursi diam keempat kursi roda misalnya yang jalan ini empat nah semuanya itu masuk dalam kategori kursi yang goyang juga kursi yang diam juga kursi yang jalan juga kursi kan begitu kalau ini ndak Jangan Anda bayangkan, berarti itu, kalam dibagi tiga, isim pil huruf. Huruf itu juga kalam, pil itu juga kalam, isim itu juga kalam. Enggak, misalnya huruf in. Ini aja, in, kalam, enggak, nah. enggak, gitu. enggak, Lah, terus apa maksudnya kalam dibagi tiga tadi itu? Mm -mm. Mm. Kalam dibagi tiga maksudnya, kalam itu akan tersusun dari tiga. Ajzaul kal al ajzaul kalam allati minha. Bagian-bagian yang menyebabkan nanti kalam itu menjadi tersusun. kira-kira nah, begitu. Adanya itu ya. <tik> Jangan uh, kayak uh, tadi pemahamannya ya. <tik> kayak pembagian apa? Pembagian kursi itu. <tik> <tik> Kalau kita contohkan apa ya kira-kira kata-kata -kira, uh, ajaza itu. Bagian-bagian yang menyebabkan terjadinya atau untuk bikin gorengan nah, dari apa gitu tepung terus telur pakai telur gorengan ada ya? gorengan yang pakai telur ya nah, telur terus apa lagi garam gula oh ada gulanya memang gorengan hmm. Hah? gorengan apa dong oh ya yeah gorengan terlalu umum memang ya anunya itu tergantung gorengannya juga berarti ya, <kuh> <sukur> ya. nah ini bagian-bagian yang menyebabkan tersusunnya terjadinya namanya gorengan itu ya. tapi bukan berarti gula adalah gorengan terus tepung adalah gorengan bukan begitu ini namanya ajaza ya anak ajaza ajaza al kalam semuanya bagian-bagian kalam Allatiyat allafu minha yang menyebabkan tersusun daripadanya Kalau itu salah satu aksan Tiga bagian Al-awalu yang pertama al-ismu adalah isim Apa itu isim? wahai itu kalimatun dalat ala ma'nan fi Ini diperhatikan ungkapan ini Ibarat kalimat ini Yang namanya isim itu adalah kalimatun Yaitu kalimat Berarti satu kata Kalimatun, satu kata, dalat yang menunjukkan alamanan, pemahaman, atau arti. Kalimat yang menunjukkan pemahaman, atau arti, finapsiha, pada dirinya sendiri. Nah, kalau mengatakan finapsiha itu, pada dirinya sendiri, artinya tanpa digabung dengan kalimat yang lain. Kalimat yang bisa dipahami tanpa digabungkan dengan kalimat lain, nah, itu tanpa digabungkan dengan kalimat lain, udah bisa dipahami walaupun tidak sempurna, Gantung, ya? pemahamannya, tapi orang bisa paham lah gitu. Misalnya kita mau Zaidun, Zaidun kan isim, tanda isimnya ada tanwin gitu. Oh, orang paham ini, oh, ini nama orang mau kemana Zaid. ke Zaid gitu kan adanya Zaid. orang paham ini namanya makna pinapsinya memiliki makna pada dirinya sendiri artinya walaupun belum bersambung dengan belum digabung dengan kalimat lah lain walam tuqtaron bismanin dan tidak diiringi dengan waktu nah ini definisi ini adik perlu dipahami nih adanya kalau Anda baca di dalam terjemah-terjemah definisi ini, itu masih belum pas pemahamannya. Kata-kata wab'ain yang pertama dulu "pinapsia". Ya. Definisi ini penting, adik ya, ya. Supaya nanti kalau menyampaikannya sama orang, enak gitu. Ya, pertama kata-kata "pinapsia". Pinapsia ini ya, jadi baru bisa akan sempurna pemahaman kita kalau kita e, sebenarnya menjelaskan definisi huruf dulu. Ya, definisi huruf itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf itu adalah kalimat yang memiliki makna atau bisa dipahami setelah digabung dengan kalimat lain. Artinya kesempurnaan huruf itu ya karena huruf itu kata sambung adik-adik. Tidak bisa sempurna maknanya Tidak artinya tidak bisa dipahami Kecuali harus digabung dengan kalimat lain Ini saya jelaskan makna huruf aja dulu Walaupun nanti akan dijelaskan Tapi untuk lebih cepat memahami Kata-kata pinapsinya dalam definisi isim itu. Misalnya Anda mengatakan ilah Mau kemana? Kata orang itu Ilah ke Mau kemana? Aduh gila ke itu aja anunya itu mm -mm. atau min ente ini dari mana min min aina anta min adanya min ada jari mm -mm. kecuali memang nama desanya min ndak apa apa gitu kan tapi ini min yang gimana dari gitu dari mana anda min dari anda ini oh, dengar tuh budak katanya orang itu Hmm. Marah orang gitu Dari mana? Min edudu. Dari edudu. nggak bisa hadir itu Kata-kata min ini baru bisa dipahami Kalau digabungkan dengan Yang lain Oh ilal masjid Mau kemana? Ilal masjid Ke masjid Nah ini kata-kata ila ini bisa dipahami Setelah digabung dengan kata-kata mas Masjid Ini namanya Kalimat yang memberikan pemahaman Atau bisa dipahami Setelah digabungkan dengan kalimat lain. Ini namanya kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha namanya. Sesuatu yang bisa dipahami setelah digabungkan dengan kalimat lain. Nah, kalau isim ini kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiyah. Kalimat atau kata yang bisa dipahami tanpa digabungkan dengan kalimat lain. Itu maksudnya finat siha. Walam tuktaron dan tidak diiringi bi zamanin tidak diiringi dengan waktu. Wadu'a. Nah, ini ada Kata-kata wadu'a ini. Wadu'a di sini artinya waktu yang memang berada sesuai pada tempatnya. Maksudnya begini, ada Fi'il itu kemarin ada yang madi dan ada yang mudhari. fi'il madi di sini ada waktu sedang dan akan. Di ilmu di sana ada waktu telah. Berarti sekarang kita bagi dulu waktu itu, Ada itu. Waktu itu ada namanya waktu wadi, zamanun wadi. Zamanun wadiun. Dan yang kedua ada namanya zamanun ghairu wadiun. ya. Ini untuk memahami kata-kata ya. Zamanun wadayun Zamanun gairu wadayun Gairu wad Ya, Waktu Soalnya Zamanun wadayun adalah Waktu yang memang berada Tepat pada tempatnya Misalnya Waktu madi, waktu telah Berada pada Fi'il madi Itu namanya waktu Wab'i namanya Waktu sedang maupun akan Berada pada fi'il Mudhari, itu namanya waktu Wab'i Beru, eh, Waktu wab, wab'i Saya ulang Waktu waktu itu Zamanun wab'i itu adalah Waktu yang ada Sesuai pada tempatnya Contohnya waktu madi atau telah berada pada fiil madi, waktu sedang dan akan berada pada fiil mudhari. Itu namanya waktu wadh'i namanya. Nah, kalau begitu gairu waktu apa artinya? Zaman gairu waktu. Zaman gairu waktu itu adalah waktu yang letak tempatnya bukan sebenarnya pada tempatnya. Contohnya gimana? Waktu sedang, eh waktu akan berada pada fiil madi atau waktu telah berada pada fiil mudhari. Begitu. Hmm. Contohnya gimana? Ini orang kalau tidak paham ini, ini bisa susah itu memahami bahasa Arab atau Al-Quran secara khusus orang kalau pahamnya dari waktu hanya waktu iya aja pas membahas tentang uh, ayat duduk <tuh> Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum Ya ayyuhalladzina amanu idza tum ila solati. Kemudian pagsilu wujuh Ini kalau orang tidak paham tentang waktu ada itu repot ini. Tidak tahu santri juga bisa jadi seperti itu kalau tidak paham adanya. Sama sekali tidak pernah ngaji tentang pikir hanya baru baca ayat ini aja. Terus pernah ngaji nahu hanya matan Jurumiyah saja itu. Ya ayyuhadil lazeena amanu iza kumtum ila salati fausiluh wujuhakum Wahai orang-orang yang beriman iza apabila kumtum koma Koma itu pilih madhi -madi. madi Koma 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 komat komat kumna kumta kumtuma kumtum kumti kumtuma kumtuna kumtu kumna Yang kemarin itu Pilih madhi berarti kalau pilih madhi berarti? Telah iza kumtum ila salati apabila kalian telah melaksanakan so sholat buju wujuhakum maka basulah buka itu Hanya wudhunya setelah selesai sholat loh ente itu kenapa wudhu sebelum sholat baca ayat surat al-ma'idah mantap bahasanya iza tom ilas ilas sholat ini pakai piil madi piil madi dalam kitab matan jurumiyah ada ya ini baru matan jurumiyah ada itu hmm. itu menunjukkan arti telah Berarti kita basuh muka wudhu itu adalah setelah so sholat. Kenapa? Karena ini pakai kumtum telah melaksanakan piilma piilmadi. Nah, ini namanya tadi jadi namanya zamanun berwabi waktu yang bukan pada tempatnya. Di sini akan. Dari mana diketahui nanti ada akannya iza. Nah, iza itu kan apabila. kalau kata-kata apabila berarti kapan? Apabila kamu gitu hmm. akan mendirikan sholat kan kata-kata apabila adik kalau apabila berarti akan jadinya kan nah, gitu ini namanya zamanunggeru waktu akan yang tempatnya bukan pada tempatnya karena akan ini ada pada fiil madi sekarang kita balik waktu telah berada pada fiil mudhari Kullu wallahu ahad Allahu samad Lam yalid ah. Walada yali Yalidu Lam Yalid Yalid itu pilih apa? Mudhari Pilih mudhari itu artinya? Sedang dan Tapi ilmu dore itu, yang artinya sedang dan akan, berubah menjadi telah madi jadinya kalau dimasuki oleh huruf lam makanya lam itu namanya itu harfu wajazmin wakolbin huruf yang menafikan huruf yang menjazamkan dan huruf yang merubah makna sedang atau akan itu menjadi tel, telah berarti lam nyelid tidak pernah beranak walam yulan dan tidak pernah di peranak nah, begitu nah, contoh daripada zaman derwadi tadi adalah waktu akan yang berada pada fiil madhi seperti ya walladzina amanu idza qumtum ila shalah akan melaksanakan salat terus sebaliknya waktu madhi ada pada fiil mudhari contohnya Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid tidak pernah beranak, wa lam yulad tidak pernah di beranak, wa lam yakul lau dan tidak pernah ada baginya kufuwan ahad yang sebanding satu pun dengannya. Ya. tidak pernah, tidak pernah padahal fi'il mudhari, fi fi'il mudhari, gitu. Kazaidin seperti lapas Zaid. Di sini tidak ada waktu, baik sedang maupun akan. Wa ana, saya. Ini Zaidin, contoh daripada isim Zahir. Ana, ini isim Domir. Saya. Tidak ada kata-kata sedang saya, akan saya. Tidak ada. Hawa, ini. Sudah ini aja, tidak ada waktu. Tidak mengatakan ini sedang. Ini akan, tidak ada.